Va. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat, pepatah Cina ada menyatakan, ada padi semua kerja jadi, ada beras semua kerja deras, ada fulus semua kerja lulus. Itu apa? Menabung memang sinonim dengan wang dan masa hadapan. Orang yang mengabaikan amalan ini diumpamakan orang yang tidak mengindahkan cabaran hari mendatang. Salam aspirasi buat saudara serta saudari peneraju acara, div-div kehormat berkarisma, panel juri teguh saksama dan penjaga masa yang cakna dengan randiknya, dan seluruh warga dewan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam cakna harta. Hadirin sekalian, pada hari ini saya ingin mengajak anda semua untuk sama-sama mula percaya bahawa amalan menabung menjamin masa depan kita. Amalan menabung merujuk kepada suatu perlakuan menyimpan wang secara berdikit-dikit. Menjamin pula ditakrifkan sebagai menjanjikan dan memastikan. Masa depan pula. Masa depan pula merujuk kepada satu jangka waktu yang belum kita ketahui. Saudara dan saudari, ayuh kita berbicara tentang masa hadapan. Masing-masing mempunyai persepsi yang berbeza tentang masa hadapan. Bergantung pada perspektif apa kita melihatnya. Bagi saya, yang disebut masa hadapan adalah masa kita yang sekarang. Masa sekarang adalah sebenarnya masa hadapan. Generasi perlulah berjimat cermat. Amalan menabung perlulah disemai hebat. Berpeganglah pada prinsip sedikit-dikit lama-lama jadi bukit. Bukit. Hadirin dan hadirat, wacana saya yang pertama, sediakan payung sebelum hujan. Wang tabungan yang disimpan dapat digunakan semasa kecemasan. Dana kecemasan biasanya dana untuk perbelanjaan di luar jangkaan. Malang tidak berbau. Nasib buruk sukar dijangkakan. Sebagai contoh, sekiranya ditimpa masalah kesihatan, sihat menjadi secakit secara tiba-tiba, disahkan menghidap penyakit kronik, apakah rencana kita? Pastinya tabungan menyambung separuh nyawa. Contoh lain pula, andai ditimpa bencana alam, hari pasti menjadi suram. Wajah pasti bertambah muram. Hidup pasti hilang arah tujuan. Wang tabunganlah dapat membantu mempermudahkan urusan masa hadapan. Kita perlu sedar hidup ini bagai roda dan kita tidak dapat menduga masa depan kita. Menabung adalah instrumen persiapan sebarang kemungkinan di luar duga. Ingatlah, langit tidak selalu cerah. Awan mungkin bakal mendung berarak. Hujan mungkin turun meredah. Wang simpananlah sebagai perisai supaya tidak menjadi jatuh ditimpa tangga. Mari kita singkap mutiara cendekiawan terkenal William J. Seagal. Pernah berkata,
Manusia tidak merancang untuk gagal, tapi banyakkan daripada mereka sebenarnya gagal merancang. Saudara dan saudari, wacana saya yang kedua, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Sekarang saya akan fokuskan mengenai tabungan konsisten dapat membantu dalam pendidikan. Ketahuilah, pendidikan yang sempurna memastikan kita dapat bersaing di pentas global. Hasil tabungan boleh digunakan untuk membiayai kos pendapatan pada masa hadapan. Sebagai contoh, ibu bapa membuat tabungan secara sistematik memastikan anak-anak mereka mendapat peluang menyambung pelajaran dengan lebih efektif. Sekiranya ingin mengambil kelas bimbingan luar, pastinya tiada halangan secara dasar. Sekiranya ingin membeli buku rujukan, pastinya tidak akan berasa tertekan. Seorang cendekiawan, Woodrow Wilson, juga pernah berkata, hidup bukanlah berfikir semata-mata, tetapi mestilah bertindak. Hadirin, hadirat, saya sambung pula dengan wacana saya yang ketiga. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Semua orang pasti akan melalui zaman tua dan berada di usia emas. Adakah anda pasti kelangsungan hidup pada masa tersebut tidak lemas dan tidak rimas? Semua orang juga pasti adanya impian. Kehidupan kita pula tidak selamanya ringkas. Pasti penuh dengan onak duri yang tidak pernah culas. Akal yang bestari akan mendorong kita melakukan tabungan untuk kita bertahan menggalas. Misalnya, sepasang pasangan tua tanpa pendapatan. Anak-anak pula jauh di mata kerana kerjaya membeban. Kesihatan semakin merosot dan makin menunjukkan perubahan. Rasa di hati tak ingin menyusahkan sesiapa. Namun, wang tabungan tiada, kalau ada pun hanya sesen dua sahaja. Hidup tak tenang, hati tak bahagia. Salah siapa? Jangan ditundikkan jari yang lima, tapi tepuklah dada, katakan betapa salahnya saya. Salahnya saya kerana tidak menabung di usia muda. Oleh itu, saya menyeru kepada masyarakat di luar sana, mari kita sama-sama menjadikan amalan menabung satu budaya dan ikutan bagi memastikan ekonomi kita dapat dijana dengan sempurna. Sempurna dan mapan. Soekarno pernah berkata, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Saudara dan saudari, sebelum mengakhiri pidato ini, saya sebagai masyarakat berwasasan ingin menekan sekali lagi bahawa amalan menabung menjamin masa depan. Akhirul kalam daripada saya, ingatlah, sebar itu iman. Duit bukan kawan, duit hanya pinjaman. Dan mati tidak berteman. Lebih baik tidur dengan perut yang lapar daripada bangun tidur dengan banyaknya hutang. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.